Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum mulai belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Yuk teman-teman, kita mulai belajar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada lagu bahasa Arab teman-teman. Judulnya Hubbul Ummi. Teman-teman bisa lihat di buku bahasa Arab halaman 13. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Hubbul Ummi tijaha nafsi la usihi tiwala umri innama tuti la tarju jazai ka'anna syamsya tunawiru dunyaya ka'anna syamsya tunawiru dunyaya. Hari ini kita akan praktek li di depan kosakata anggota keluarga. Sebelumnya, Ibu Vika mau tanya sama teman-teman. Masih ingat kosakata anggota keluarga dalam bahasa Arab? Coba ya, Ibu Vika tanya. Apa bahasa Arabnya ayah? Coba Ibam jawab. Nada tahu? Ya, abun. Kalau bahasa Arabnya nenek, siapa yang tahu? Coba Fajri dijawab. Syarifah tahu? Ayo Azmi, apa bahasa Arabnya nenek? Ya betul, jaddatun. Coba lagi ya. Siapa tahu bahasa Arabnya anak perempuan? Ayo Kirana, tahu nggak ya? Bima tahu? Ya, anak perempuan bahasa Arabnya bintun. Siapa tahu bahasa Arab pembantu laki-laki? Ayo dijawab. Ashraf tahu? Coba As'ad dibantu. Iya betul, pembantu laki-laki bahasa Arabnya khadimun. Teman-teman, ayo ucapkan li di depan anggota keluarga kita. Sebelumnya, Ibu Vika akan menjelaskan apa itu li dalam bahasa Arab. Li biasanya dipakai untuk kepunyaan. Contohnya, li ummi, saya mempunyai ibu. Li abun, saya mempunyai ayah. Nah teman-teman, ini dia tulisan li dalam bahasa Arab, yang artinya saya punya atau bagiku. Perlu diingat ya teman-teman, li biasanya dipakai untuk kepunyaan. Contoh lainnya, li baitun, saya mempunyai rumah. Teman-teman, sekarang kita mulai praktek li di depan kosakata anggota keluarga. Kita akan mulai dari kelompok laki-laki. Nanti diikuti ya teman-teman. Li abun, artinya saya mempunyai ayah. Coba ulangi Bima.
Li abun. Ya. Coba ulangi Arya. Li abun. Li akhun. Artinya saya mempunyai saudara laki-laki. Li akhun. Coba ulangi Mahira. Li akhun. Li jaddun. Saya mempunyai kakek. Coba ulangi Ashraf. Li jaddun. Li khalun. Li khalun. Artinya saya mempunyai paman dari ibu. Coba ulangi Arya. Li khalun. Selanjutnya li amun. Artinya saya mempunyai paman dari ayah. Li amun. Coba ulangi Pandia. Ya. Li ibnun. Saya mempunyai anak laki-laki. Coba ulangi Yasmin. Li ibnun. Ya, coba lagi. Li ibnun. Saya mempunyai anak laki-laki. Li khadimun. Li khadimun. Saya mempunyai pembantu laki-laki. Coba ulangi Azmi. Li khadimun. Coba ulangi Aska. Ya, li khadimun. Teman-teman yang hebat, sekarang kita akan masuk ke kosakata kelompok perempuan. Yuk kita simak. Li ummu. Saya mempunyai ibu. Coba ulangi Mahira. Ya, li ummu. Artinya saya mempunyai ibu. Li ukhtun. Artinya saya mempunyai saudara perempuan. Coba ulangi Ayunda. Li ukhtun. Ya. Coba ulangi Cita. Li ukhtun. Ya. Li jaddun. Artinya saya mempunyai nenek. Coba ulangi Pandia. Li jaddun. Ya. Li ammatun. Artinya saya mempunyai bibi dari ayah. Li ammatun. Coba ulangi Zaidan. Li ammatun. Li khalatun. Artinya saya mempunyai bibi dari ibu. Li khalatun. Saya mempunyai bibi dari ibu. Coba ulangi Kirana. Ya, Akhila ulangi. Li bintun. Artinya saya mempunyai anak perempuan. Li bintun. Coba ulangi Kansa. Li khadimatun. Artinya saya mempunyai pembantu perempuan. Li khadimatun. Coba ulangi Nada. Li khadimatun. Ulangi Arya. Ya. Ibu Vika punya kuis buat teman-teman semua. Teman-teman harus cari tahu apa bahasa Arabnya. Yuk kita mulai. Siapa tahu apa bahasa Arabnya? Saya mempunyai saudara laki-laki. Ayo coba dijawab. Siapa yang tahu? Ya betul, li akhun. Hebat teman-teman. Siapa tahu
Apa bahasa Arabnya saya mempunyai ibu? Ayo coba dijawab. Ya, li ummu. Lagi ya teman-teman, Ibu Vika bertanya, siapa tahu apa bahasa Arabnya saya mempunyai kakek? Ayo dicoba dijawab. Ya betul, li jadun. Hebat ya teman-teman kelas 2 Sevilla. Teman-teman kelas 2 Sevilla adalah anak-anak hebat. Jangan lupa sholat 5 waktu ya, dan tetap semangat belajarnya. Jangan pantang menyerah. Manjabda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Teman-teman harus bersungguh-sungguh ya. Tugas teman-teman hari ini di rumah ada di buku Bahasa Arab halaman 22. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pertemuan hari ini dengan Ibu Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Salam sehat selalu.